Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku masak sawi putih, sayuran yang kaya akan nutrisi, yang akan kucampur dengan sayuran wortel dan brokoli hijau. Menu masakan simple dan praktis untuk makan siang. Yuk kita buat sama-sama. Bahan yang pertama, ku siapkan wortel segar yang sudah aku cuci bersih, lalu ku potong menjadi 3 bagian aja, kemudian ku iris tipis seperti ini ya teman-teman. Setelah ini ku iris tipis lagi memanjang kotak dan ku sisihkan di wadah yang cukup bersih. Lalu untuk sawi putihnya ku potong tebal juga dari pangkal bawahnya sampai ujung daunnya agar nantinya ditumis tidak terlalu kusut gitu ya teman-teman. Kemudian ku sisihkan ke dalam wortel dan ku tambahkan lagi dengan sayuran brokoli hijaunya, ku potong-potong tebal juga seperti ini ya teman-teman biar nanti tumisannya lebih berwarna lagi. Tambahkan pula di sini cabai merah keriting secukupnya aja. Di sini aku nggak memakai cabai rawit, jadi sesuai selera masing-masing ya. Kalau pengen tumisannya pedas, bisa tambahkan cabai rawit. Kemudian ku tambahkan 4 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih ya, teman-teman. Lalu di sini akan ku panaskan secukupnya minyak goreng untuk menumis dan masukkan semua bahan-bahannya ke dalamnya. Jangan lupa kasih selembar daun salam juga. Lalu ku aduk sebentar sampai semua bahannya layu merata sampai mengeluarkan aroma bau harum ya teman-teman. Kemudian di sini ku tambahkan 1 butir telur. Ku masukkan ke dalam bahan tumisan agar teksturnya menambah rasa pada masakan tumisannya. Kemudian ku aduk merata agar telurnya matang sempurna ya. Pastikan mengaduk telurnya jangan terlalu cepat biar telurnya berbulir kasar ya teman-teman. Lalu ku masukkan semua potongan sayurannya ke dalam bumbu tumisannya. Dan jangan lupa kasih 200 ml air ke dalam tumis sayurannya. Kemudian ku aduk merata secara perlahan aja agar gak belepotan sayur tumisnya dan cepet layu ya teman-teman. Kemudian ku tambahkan 1 sendok makan gula dan 1 sendok teh garam ke dalam tumis sayurannya, kemudian 1 sendok teh Royco sebagai penyedap rasanya. Tutup selama 15 menit hingga sayur tumisnya matang sempurna. Setelah 15 menit, kemudian buka kembali dan cek rasanya. Gunakan apinya yang sedang-sedang aja agar tumis sayurnya tidak lembek ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang tumis sawi putihnya sudah hampir matang dan siap disajikan untuk makan siang. Kalau kalian suka video ini, segera di like, komen di bawah video, dan subscribe. Aku akan kembali lagi di next video. Wassalamualaikum, thank you so much for watching.